Ayo, ayo, semangat, semangat, semangat ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar B, kita ada di daerah Cokrotulung ya. Nah, monitor ya. Ini namanya umbul bunter, guys. Nah, ini airnya bening ya. Tidak boleh untuk mandi di sini. Dan ini airnya dimanfaatkan oleh warga sekitar dan juga masyarakat secara umum. Airnya bagus untuk dikonsumsi ini. Namanya umbul bunter di Cokrotulung, Klaten. Itu banyak peralon itu ya. Dimanfaatkan warga untuk pengairan rumah ya, kebutuhan rumah tangga. Oke, pemirsa Kabar B, kita tadi SMP Negeri 2 Tulung Klaten ya, tadi Daleman. Desa Daleman, Kecamatan Tulung Klaten ya. Kita ingin ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susi Darmi sendiri MPD. Ini suasana halaman kantor sekolah di SMP Negeri 2 Tulung. Monitor hari apa ini? Hari Selasa. Sekitar jam 9:30-an ya. Tanggal 8 Oktober 2024. Dan itu tiang bendera yang kokoh itu bantuan dari komite sekolah ya, didukung oleh Pak Kuyuban. Para alumni ya, juga para alumni ini yang mensupport. Dikotni oleh Bapak Haji Sukoyo. Suasananya adem ayem ya. Banyak buah-buahan mangga ini. Baru berbuah nih mangganya. Pemirsa Kabar B, di SMP Negeri 2 Tulung ada taman ya. Ada taman kolam ikan ini. Airnya terus mengalir gemericik ini ya. Sekolah ramah anak ini. Staff SMP Negeri Tua Tulung. Semangat ya, Mbak ya. Ini struktur organisasi ya. Kepala sekolahnya Ibu Sri Sudarmi, Sarjana Pendidikan. Sri Sudarmi, kepala sekolahnya. Kepala SMP Negeri 2 Tulung. Ini para kepala sekolah, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Pemirsa Kabar B, tadi untuk mendukung keamanan di SMP Negeri 2 Tulung ada CCTV untuk ya jaga-jaga ya, semoga semuanya aman dan monitor juga keadaan lingkungan sekolah. Sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Bu. Alhamdulillah. Ini kayaknya auranya capek ini Bu ya. Iya, iyalah Mas ini. Ini Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulung Ibu Sri Sudarmi Sarjana Pendidikan. Bu, hari ini sehat Bu? Alhamdulillah sehat selalu Mas. Gimana untuk kegiatan di sekolah di SMP Negeri 2 Tulung? Dengar-dengar sini juga mengangkat P5 penguatan proyek
profil pelajaran Pancasila mengedepankan kearifan lokal. Gimana ceritanya, Bu? Oke, ini Mas, kalau kita untuk P5-nya kita berpijaknya dari visi misi sekolah, Mas. Kebetulan visi kita dari tahun kemarin itu kita rubah sedikit, tapi muatannya sebenarnya sama, cuma kalau yang tahun 2003-2004 itu beriman, berprestasi, kreatif dan berwawasan lingkungan dengan berlandaskan budaya nasional dan kearifan lokal. Sekarang kita geser sedikit, karena itu kalau budaya nasional terlalu berat muatannya. Jadi untuk tahun 2024-2025 bersama teman-teman tim pengembang, kemarin visi misi kita rubah sedikit, yaitu beriman, berprestasi, kreatif dan berwawasan lingkungan dengan berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Siap. Apa aja Bu, mungkin contoh yang diangkat? Ya, oke Mas. Untuk kearifan lokal, kita satu yang kita tonjolkan adalah permainan tradisional, Mas. Anak-anak sekarang itu sudah lupa dengan permainan tradisional. Mereka lebih senang dengan gadget baru dari HP, konten HP. Lah kita bagaimana kita mengembalikan kegembiraan anak-anak kalau kita itu juga punya permainan yang tidak kalah menariknya. Apa aja, Bu? Satu itu egrang ya, Mas ya, egrang yang pakai bambu itu dia mereka membuat dari awal, Mas. Bagaimana proses pembuatannya seperti kita anak-anak kecil dulu. Kemudian ada congklak dakon kalau Jawanya itu ya. Itu juga ada nanti kita ini dakon, kemudian ada petak empat, Mas. Baksodor ya. Gobak sodor, terus apa itu udah manda itu loh, Mas, yang main pakai rumah-rumahan itu kalau kita yang kecil itu. Terus egrang dari batok. Terus jalan bakia. Jalan bakia itu. Ya. Kalau yang batik gimana? Oh iya Mas, batik lupa saya. Batik itu kita buatkan untuk batik celup, Mas. Jumput apa? Celup atau? Ya, celup, batik celup, jumput itu satu. Kemudian yang kedua adalah batik ecoprint itu. Kemudian lagi karena kita juga berwawasan lingkungan, Mas, ada limbah-limbah botol itu yang kita buatkan. Yang kita buat untuk hasil sederhana saja. Ada tas, ada botol untuk pot-pot. Kemudian yang limbah karena kita itu penyaran besok diri, pohon mangganya itu banyak. Berbuah banyak, Bu, ini, Bu. Berbuah banyak, terus daunnya banyak, kita buat pupuk, Mas. Nah, pupuk ini memang kita belum jual, Mas, tapi kita buat untuk ini tanaman kita memberikan pupuk kepada tanaman yang ada di sekitar kita. Siap. Ini banyak buah mangganya. Ini jenis mangga apa, Bu? Ini mangga aromanis, Mas. Wah, aromanis. Iya. Rencana kapan mau dipanen, Bu? Oh, Mas, itu gini, Mas. Kemarin kita sudah ada penjual yang datang. Oh, gitu. Ngelirik. Karena kita apa ya, Mas ya? Untuk kita pendanaan ada yang hal yang tidak bisa pakai bos, yaitu kita pakai dari sumber lain. Salah satunya adalah hasil kebun buah mangga itu. Kemarin kita sudah 4 sama 6 6 pohon itu 6.500.000, Mas. Allah wabar. Dan ini sudah kita buatkan untuk buat peresapan. Siap, di belakang itu dua itu proses nanti. Siap. Nah, itu, Mas. Bu, ini apa ini, Bu? Oh, ah iya, Mas. Ini apa ini? Iya itu, apa Mas, ini? Apa itu, Mas, itu? Pia ya, P. Kok ada tulisannya apa, Bali, Mas? Bu? Oleh-oleh khas Bali. Apa dari Bali, Bu? Oke, iya. Gimana, Mas, Bu? Kemarin kita kan baru saja melakukan literasi budaya dan kunjungan ke sekolah ke Bali. Itu tanggal 4 Oktober. Jumat kemarin ya. Mulai 4 Oktober siang, pagi tadi setengah 6 baru kita pulang. Berarti hari Selasa tadi pagi setengah 6 sampai sekolah lagi kelihatan. Berapa rombongan, Bu? Jumlah siswa? 3 rombongan. 3 bis ya? 3 bis. Jumlah siswanya? Jumlah siswa 128. Itu kelas berapa itu? Kelas 8. Kelas 8. Terus guru pendamping dan saya itu, saya termasuk pendampingnya 9 orang. Tujuannya mana aja? Tujuannya salah satu tujuannya kita sekolah. Kita pindah sekolah SMP Negeri 3 Denpasar. Kenapa pindah ke sana? Ya, satu mereka itu sudah sekolah dulu RSBI yang sekarang setara dengan SMP Negeri 2 Klaten, Mas. Yang kedua,
karena mereka mengutamakan budaya lokal, pengangkatan budaya lokal. Dan alhamdulillah kita sana, salah satunya itu sama dengan kita, yaitu untuk permainan tradisional. Jadi ngeklik mas kemarin, ngeklik dan kemudian kita ada tari tradisional. Kemarin kita unjuk pentas di sana juga mas, anak-anak kami pentas di sana menarikan tari sintren itu. Sintren? Iya, sintren yang modifikasi, bukan sintren asli yang dari Banyumas itu, tapi sintren yang sudah modifikasi, yang dimodifikasi oleh Bu Tati, guru kesenian kami, seni tari. Tati siapa namanya Bu? Tati Wahyu Jati. Oh, guru kesenian? Iya, guru kesenian itu sudah dimodifikasi dengan menyelipkan unsur-unsur etniknya, tapi tarsional dengan durasi waktu yang dikurangi. Kalau sintren yang beneran kan panjang. Durasinya panjang itu sudah dikemas dalam bentuk. Apa tujuan harapan adanya literasi studio apa literasi budaya di Bali? Satu mas, kita mengenalkan itu ya bahwa kita P5 kita itu Indonesia itu ada Jawa tok, tapi ada banyak budaya, ada budaya Bali, ada budaya Jogja, budaya Semarang dan seterusnya, dan itu satu kesatuan kita karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama mas. Yang kedua, saya kunjungan ke sekolah membawa anak-anak supaya ternyata sekolah di sana itu sama dengan kita. Mereka menerapkan IKM, kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, P5-nya juga sama, salah satu P5-nya juga sama dengan kondisi kita, misi-misinya juga cuma yang merdeka mas, karena itu sudah bertaraf internasional mas, itu yang kita pilih. Intinya kita itu juga pingin kalau kita mau maju ya harus rotok ndangak sithik gitu. Maka saya kemarin matur dengan ibu kepala sekolah di sana, saya kesini mohon izin nanti bila saya akan melakukan ATM. Amatir modifikasi yang sesuai dengan kondisi kami di sekolah SMP Negeri 21. Itu SMP tadi berapa SMP? SMP 3 Denpasar. Itu ikut di mana? Wilayah mana itu? Wilayah dan kota. Kota ya. Denpasarnya. Oh, selain itu anak-anak rekan ya, semacam kunjungan budaya lain ya. Iya, budaya. Kemana lain? Yang lain mana? Satu kemarin kita ke Desa Panglipuran. Ya. Ada apa di sana? Ada rumah-rumah adat mas. Itu, termasuk rumah adat terbesar, rumah penduduk yang paling bersih se-Asia Tenggara dan Asia. Anak-anak kita didik itu loh anak mereka buang sampah itu anak kecil sudah pada tempatnya dan di sana itu memang bersih. Seneng anak-anak ya sana ya? Seneng mas ya, seneng. Yang kedua kita ke ini mas Bajra Sandi. Apa itu? Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Oh, Buleleng. Di mana? Dia Denpasar itu dekat SMP 3. Saya katakan gini, kalau di Jawa kita punya Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro. Di sini punya Ngurah Rai. Nah, ini di dunia makan juga sama. Ini membawa wawasan kebudayaan. Siap. Oke. Wah, ternyata budaya kita luar biasa, Pak ya. Bu ya. Jadi Neng ini istiqomah tiap tahun diadakan Bu, literasi ya, budaya iya. Tiap tahun diadakan ya. Iya, tiap tahun. Ya. Cuma artinya gini mas, saya juga matur. Literasi budaya itu tidak ada unsur paksaan mas. Prosedurnya akhir tahun pada saat penerimaan rapor kita sudah ngobrol dengan orang tua wali murid dan komite khususnya kelas 8. Kita program salah satu program penerimaan kita adalah untuk melakukan literasi budaya. Dan ada tawaran mas, kami tidak memaksa, itu kami tawarkan tidak hanya di Bali mas, di Jogja juga ada. Jadi kami itu 175, yang ke Bali 128, yang satunya lagi ke Jogja mas. Jadi tidak ada unsur paksaan. Berarti tidak hanya ke Bali semua ini? Tidak. Kalau total siswa kelas semua berapa? 510. Kelas 7 89. Iya. Terus yang kelas 8 tadi totalnya? 175. Iya. Total kelas 8 ya. Itu yang hari ini pulang dari Bali tadi ya. Tetap kelas 8 Bu ya. Iya. Tidak kelas kelas 7 atau kelas 2 kelas 9 ya. Nah, kelas 9 fokus udah fokus ujian. Oh iya, fokus kelas persiapan meskipun tidak ada ujian nasional tapi fokus. Boleh dilihatin Bu yang kegiatan tadi ekstra tadi budaya gerang apa tadi. Coklat, mas. Siap. Benar ya. Ini kegiatan anak-anak ini. Apa namanya Bu? Congklak. Kalau Jawa ini dakon mas. Siap. Dakon.
Oke, oke. Gitu Bu ya, matur ya Bu ya. Sehat selalu, semua berkah, SMP Negeri Bangun cuma semakin maju, berkembang, berkuatan dan berdaya ya. Terima kasih matur. Amin, amin. Yang saya selalu siap. Amin. Saya tunggu Mas Hakim kedatangannya. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Oke, pemirsa kabar baik, ini suasana taman ya di SMP Negeri 2. Tolong. Cukup ya. Oke. Adik-adik semangat ya. Semangat. Gembricik air taman di SMP Negeri 2 Tulung. Oke. Oke. Mantap.